persiapan barangnya dicek persiapan bisnya sudah datang. Yuk persiapan barangnya. Yang transit. Sumber Selamat, Brontong Proyek. Oh. Apa, Bu? Yo, cepat. Belakang. Pak Ketua naik Sumber Selamat. Yo, Pak. Penumpang Kediri. Penumpang Kediri. Yang Kediri 2 orang. Jadi udah nggak biaya lagi. Nanti ini udah nggak bayar, Mas. Udah nggak bayar lagi, langsung naik. Ya, naik. Udah nggak bayar, tinggal naik. Nanti bilang Kak turun sama kondektur di Klaten. Naik semua. Naik. Melu Brontong Proyek. Barangnya udah ada yang tertinggal. Handphone. Si. Ada yang anu handphone enggak? Ada yang ngecas handphone enggak? Wah, handphone. Yang mana HP-nya enggak tahu. Handphone-nya yang mana? Terus. Udah nggak ada yang tertinggal? Cukup kenangan saja sama Pak Ketua ditinggal di sini. Jadi kalau ALS itu memang operannya kepada Sumber Selamat ya. Pak Ketua, kalau ALS kok pasti Sumber Selamat? Oh, enggak boleh, Mira. Sudah kerja sama semenjak Pak Dure belum main. Wah.
Yang bayar sendiri ada mana? Yang bayar sendiri. Gimana ya bayar sendiri? Yang bayar sendiri siapa? Ini. Yang bayar sendiri siapa? Bapak E, itu yang dua itu bayar sendiri nanti. Mas, tepat ya, Mas, ya. Sing beluru iki. Lagi pokoknya bayar dhewe sekitar kondek dhewe. Nggih. Nggih. Wes, aman ta? Aman ya, Mas? Ya tak susah ya. Sing loro bayar dhewe, Mas. Oh, lek ya karo aku wedi yo muni kan bayar dhewe. Kalau tak ketua itu. Berondong proyek. Gimana Pak Ketua tadi keterangannya? Kok harus sumber penumpangnya 17. Heeh. Oh. Katanya kan cuma 15. Heeh. Oh. Solo 9, Klaten 3, Nganjuk 3. Kali 15 ternyata 17. Yang bawang enggak sendiri, tak kosong. Enggak, maksudnya harus sumber selamat gitu ya. Udah tekan kontrak. Boleh tuh sama-sama. Udah tekan. Kita enggak kalau dipanggil enggak mau sini, sini enggak ada. Mobil itu kan teko. Mobil keluar teko. Jadi memang ALS itu memang sudah tekan kontak ya teman-teman ya. Kerjasamanya dengan Bis Sumber Selamat. Hajar. Mobil gue wes teko. Melonnya seger. Mobil gue wes teko. Melonnya seger, pokoknya busuk. Mobil gue wes teko. Mana Pak Tua? Oh iya ya. Wah ini ya. Vespa PTS. Bukan PTS ya Pak, ya Pak. Bukan ya, gede kok iki. Sprint ini Pak, sprint ini. Mahar berapa ini Pak? 30 30 juta. Masih ori ini ya? Ya gitulah kondisi. Seperti ori gitu ya. Lalu udah ada sepeda motor satu-satunya yang punya serep itu ya Vespa ya? Tapi kalau bocor ya tetap bawa ke tambal ban kan Pak, nggak mungkin ganti itu kan? Bisa ganti itu. Ganti itu kan ada kuncinya. Oh, kuncinya kan diringin Mas. Ganti oh, iya. Depan kan gampang. Oh. Depan belakang ya, ganti rokok kan. Dirobokkan ya. Tangkinya itu seperti di Vespa itu. Nih. Ada bagasinya. Kalau dulu Vespa itu rodanya, serepnya kan di sebelah kiri kan? Itu yang baru. Oh, yang baru itu mana? 80-an ke sana baru. Yang baru dalam bagasi ya? Iya, di samping sini, Pak. Seperti PSE, Deklusi, yang 70-an. Tetap di luar ya? Oke ya teman-teman ya, saya akhiri dulu untuk video siang hari ini dari kawasan Pulbis ALS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan juga subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati-hati.